masih di angka 6.000-an. Tahun ini kita sudah naik di angka 7.000-an, Pak. Jadi kita sudah naik di atas 9% dibanding tahun lalu. Langkah yang kami lakukan ya tentunya melakukan pengawalan ketat terhadap kedatangan maupun keberangkatan baik penumpang maupun pesawat udara supaya semuanya dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Penumpang merasa nyaman, merasa puas melalui bandara Halim. Ada dua hal. Yang pertama, adanya penambahan rute baru Pangkal Pinang Bandung Pangkal Pinang yang mulai tanggal 14 Desember kemarin. Lalu yang kedua, adanya penambahan extra flight dari airline. Dalam hal ini adalah 6 air dengan dua rute Cengkareng dan Sriwijaya, satu rute Palembang. Tinggalan hanya.